Hey yo, what's up guys? Kita akan kembali melanjutkan game Ori and the Blind Forest ya. Soul Link is ready to go. Kita ke kiri atau ke kanan? Coy, bentar aku lihat map dulu ya. Mapnya sih nyuruh kita ke kanan. Tapi kiri ini masih bisa dieksplor. Jadi gimana? Kita ke kiri dulu ya. Mungkin bisa dieksplor sedikit-sedikit. Oh iya lupa, kan kiri ketutup batu coy, nggak bisa. Lupa. Oh ini apa nih? Valley of the Wind, Hollowgrove. Kita harus ke Hollowgrove. Be careful Ori, the ground is unstable. Kalau the ground is unstable, ini bisa dihancurkan berarti. Kita ke bawah dulu atau apa nih? Kita lawan dulu. Jadi memang harus dihancurkan sama musuhnya terlebih dahulu ya. Sap. Nah ini tadi ada batu biru, ini cara ngancurin batu biru ini gimana sih? Ah, kita dapat nih cara ngancurin batu biru ini. Anu, the spirit that died here was strong and courageous. Listen to his voice. He was able to focus our light. Silang tuh absorb the light. Kita dapat skill baru. You have learned charge flame. To use this ability, hold X ya. X. Oh, ada detonate-nya. Kita save dulu kali. Ah, anjir apa tuh? Lu dia makan linknya coy. Bentar. Dia makan biru-biru. Boom. Ah, anjir buat eksperimen makan satu biru-biru dong. Sayang banget. Oh, kita bisa ambil ini nih. Biru-biru dari sini. Rasanya ini harus dihancurkan ya. Bentar, kita ambil berarti gini. Kita harus ambil biru-biru dari tempat lain. Nah, habis itu kita hancurkan ini. Kita hancurkan nggak? Nggak usah ya, kita simpen dulu kali ya. Siapa tahu nanti butuh. Oh, berarti tembok biru yang ada di atas kiri tadi ini bisa diambil nih. Bisa dihancurin maksudnya. Valley of the Wind. Oh, tunggu. Kalau kita ngancurin, berarti kita akan ke Valley of the Wind gak sih? Nah, tapi karena di mapnya kita disuruh ke sana, oke deh. Kita ngikut aja lah ya. Hollow groove. Kita hancurkannya, aku kepo. Oh, skill. Kirain apa? Nah, ini nih yang biasa aku pingin nih. You found a large spirit light container. Spirit light has been edit, find more spirit light container, quickly gain. Wah, dari kemarin sebenarnya agak bingung juga sih coy, itu untuk apa. Kita akses. Kita naikin apa nih sekarang? Map maker, markers. Make most pickup shows up on the map. Life pickup will restore twice. Creating Soul Link, restore one life. Charge flame, the cost, health, the cost of charge flame.
Wah, ini butuh nih charge frame efficiency. Oke. Kita biar sama rata dulu, kita naikin masing-masing satu ya. Allow using Soling and shorten the cooldown timer. Or hold B to rekindle the Soling. Diambil gitu maksudnya Solingnya kah? Kita ledakin dulu ya. Dan! Kenapa tiap kali meledak aku harus ikutan bilang enggar? Set. Waduh. Hampir jatuh, coy. Kita dapat apa nih? We found a life cell. Ah, akhirnya HP kita tertambah dong. Ini yang ku cari-cari dari tadi. Menambahkan HP bar kita. Cok. Tunggu. Kita ini kembali ke map paling awal nggak sih? Ya kan? Perasaan tadi, perasaan kan juga kita pernah di sini kan? Tunggu. Berarti salah jalur ini. Kita harus naik ke atas yang situ tuh. Kita harus ke sini ya. Oke, dikit lagi nyampe. Nah, Hollow Groove. Nah, yang bener ke sini nih. Oh, tunggu. Ini gimana dong? Kita harus nurunin itu dulu nggak sih? Gimana ini ya? Cara kita itu harusnya turun, coy. Atau memang kita harus ke kanan? Objektif find the Ginso Tree. Ginso Tree itu di mana masalahnya? Ginso Tree itu juga apa? Valley of the Wind. Tujuan kita ke sini, atau kita harus lewat sini dulu? Nah, kemarin kita belum ke sini nih. Apa tuh? Orange statue look familiar. I've seen it before. Dia pernah lihat. Terus kenapa? He found the home. Oh, ini spiritnya. Of the child who embraced all the light. When the spirit was but a spook. Oh, memang Naru ini yang menjaga para spirit tree, coy. Nah, ini kita ke Black Root Burrows. Nah, jadi gelap banget dong. Pertanyaanku sebenarnya satu, seharusnya kita emang udah kesini atau belum? Kalau menurutku, kita sih seharusnya belum kesini. Kita itu harusnya ke sini, tapi ini perjalanan yang sangat-sangat jauh. Atau kita nyoba ke kiri dulu ya. Game save dan kita teleport. Nah, kita teleport ke sini aja ya. Oke. Kita coba ke tempat yang wind dulu deh. Nggak bisa, nggak paham caranya ke yang elemen air.
Anjir. Ini malah musuhnya susah banget, coy. Oke. Memang belum saatnya ke sana. Tunggu, kok aku jadi bingung banget sih ini. Karena nggak ada petunjuk. Lewat sini nih, yang benar. Dari tadi nyari-nyari dong. Nah. Kita membuang 15 eh, 10 menit kita secara percuma ya. Jadi kalian ikut bingung pasti. Oke. Jadi aku tahu intinya biar nggak kehilangan arah di game ini yang ngikutin mapnya nyuruh kita kemana. Kalau objektifnya mah mana kita paham, coy. Aduh. Masih jadi musuh dong. Belum mati loh. Oh, dia bisa jadi makhluk yang makin lama makin kecil. Oke. Kita mendapatkan musuh baru, coy. Oke. Sup. Oke. Mati dong kita. Oke, tadi cuman gara-gara belum tahu ya si Landa ini bisa ngapain aja. Karena udah tahu jadi makin mudah. Nah, berarti HP bar-nya ini kita jangan ambil dulu, coy. Gila. Masih lo. Kirain udah selesai lo. Kita save dulu. Salah. Nah, sip. Kita ambil HP bar-nya. Yah. Butuh ngecharge dong. Hede. Ini apa sih sebenarnya tab B ini? Ade. Kesalahan. Nah, dapat tuh. Tapi si monster ini bangkit lagi, coy. Oke. Mantap. Ini bakal jadi bosnya kah? Maksudnya bos kita ngelawan nanti monster laba-laba gitu. Ho. Kita bisa upgrade skill.
kita save lagi, terus kita upgrade creating a soul link, restore one life cell. Gini, kita butuh damage, kita butuh damage yang lebih. Charge flame burn. Ini nih, damage to target at once. Oke, habis ini kita akan ngambil damage lagi ya. Aku akan ngambil skill untuk damage. Bentar, kita buka mapnya. Rasanya di bawah nih. Kita harus ke bawah dulu. Oh! Gimana dong tuh? Oke. Tahu. Aduh, nggak bisa dong. Berarti belum ke boleh. Belum boleh ke bawah berarti ya. Kirain bisa langsung ke bawah. Jadi kita memang harus ke sini dulu. Press hilang. Kita energinya kurang, coy. Bentar, kita naik telur-telur ini bisa nggak? Oh, bisa. Itu tuh. Kita ngancurin sesuatu, coy. Bentar, kita harus ngelawan musuh dulu untuk dapetin souling-souling ini. Nah! Anjing, HP ku tinggal satu loh. Gimana nih? Kita save dulu kah? Kita save dulu ya. Soalnya HP ku tinggal satu, coy. Akan sangat-sangat berbahaya. Kita ini bisa berenang nggak sih sebenarnya? Kirain bisa berenang loh. Mampus semua. Oke. Gini loh dari tadi tuh. Oke, kita naik, kita dapat HP bar. Cara naik ke atas sana gimana tuh? Itu bisa nambahin HP kita loh padahal. Mungkin seharusnya bisa bakal lebih tinggi lagi gitu. Mungkin ya. Oke. Kita menghancurkan makhluk yang cukup aneh lagi. Dan kita menemukan portal ya.
Jadi begini. Harus lewat sini dulu berarti nih. Kita harus dapetin fragmennya dulu. Aduh. Thornfeld Swamp, Mount Horu. Enggak tahu harus kemana dulu. Aku bisa ngancurin yang sebelah kanan kalau mau. Kita berhasil, coy. Kita langsung dapat souling. Kita save aja dulu sini. Dan kita akan mengambil itu tuh. Dapat dong. Dapat. Nah, gini kan ini, nah, kita akhirnya sudah bisa teleport habis ini. Itu dapetin itu gimana tuh? Tadi portalnya di sini. Kita mengaktifkan portal ya. Portal ini sekaligus untuk membuka map biar kita tahu kita habis ini mau kemana. Berarti kita harus, oh, kita bisa ke jalur bawah. Atau kita naik dulu. Atau kita langsung ke ini, lingkaran. Terlalu banyak pilihan nih. Oh, sebelum itu kita ada baiknya kita save dulu nggak sih? Kok nggak bisa di save, coy? Oh, bukan portal ya itu ya. Itu cuman buat kayak buka map doang ya fungsinya. Aduh. Kok susah banget nih dilawannya. Tunggu. Berarti kalau mapnya kebuka yang atas, asumsikan kita harus atas. Simpelnya kan gitu. Tapi kita udah nggak bisa ke atas. Oke. Monsternya makin lama makin aneh, coy. Ini bisa ngeluarin bom yang ini. Oke. Aduh, paling males yang ini nih. Oke. Nice. Nice, dari seorang Hon-kun. Kita nggak bisa turun ke bawah. Padahal itu sebenarnya bisa dapetin life loh. Thank you.
Gak bisa dilawan, coy. Kita bisa dapat sesuatu. Kita dapat life cell lagi. Nice, nice. Aduh. Sekarang buka itu gimana lagi? Oh, konsepnya yang landa itu. Oh my god. Kita kembali. Kita kembali jauh, coy. Harusnya setiap dapat gini, ini yang kita lakukan. Salah kan? Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Game save. Oke, kita dapat skill, coy. Sekarang kita bisa menembak dua ini. Yang kita butuhkan allow to shot two targets. Kita ke kanan aja deh. Tadi itu monster apa ya? Sekarang aku bisa menyerang dua. Kalian mah bukan tandingan. Aduh. Ngomong apa sih? Let's go. Aduh. Itu gimana sih caranya? Kesini. Kesini. Oke. Atau salah narik batu. Wah, ini ada save. Yang ini yang portal, jadi kita bisa pindah-pindah. Salah, coy. Batunya yang benar, kita tarik ke sana. Bener kan ini? Aduh. Kok gak mau sih? Tahu ini cuma sampai sini. Aduh. Tapi bener. Oke. Kita bikin save-savean dulu lah. Aduh, selalu salah, mecet. Well, Ori broke life and hope to the forest. After Kevin embrace darkness and fear. Nah ini monster yang tidak diikutin dari episode sebelumnya, bahkan ngikutin kita. A Gumon from the Forlorn Ruins. Kita sudah mendapatkan objektif baru, yaitu ke water vein. Aduh. Wow.
Oh, itu tuh monsternya tuh. Kita harus ngikutin monsternya ya, coy. Oh, kirain bisa diserang. Nih, 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 kita bisa dapat sesuatu nih. Aduh, ini kok nggak mau buka ya, aneh banget. Apa tuh? Anjir, anjir, anjir. Kita kemana dulu nih? Oh, salah langkah nggak sih harusnya? Monsternya itu muntahin monster cacing ini. Nah, aduh mati dong, goblok banget. Oh, kita masih bisa hidup di air ternyata, coy. Oh. Oke. HP kita tapi tinggal satu biji. Jadi kita harus bagaimana? Ah, itu musuhnya tuh. Soling ready sih, ready. Mana paper aku yang gak ready. Nah, kita balik di lumayan jauh nih. Aduh, cacing besar Alaskanya susah dilawan. Juga dong. Oke. Jadi kita harus kemana dulu? Aduh. Torfensa Munkroto. Kita ngejar si itu ya. Kita save di sini. Oke, satu kita lompat. Set. Kita harus ngejar itunya dulu ya. Musuh yang tadi. HP-ku cuma satu, coy.
Itu gimana ya caranya ya? Hah? Hancur juga. Tapi HP aku cuma sisa 2 bar doang, coy. Kita nggak save lagi kah di sini? Oh, untung kita dapat biru-biru lagi. Oke. Kita berhenti di sini dulu ya. Kita akan save di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di next episode untuk mengejar si hitam tadi itu, monster hitam si Agumon. Siapa namanya? Pokoknya ada mon-monnya itu, kita akan mengejar dia. Jangan lupa kasih like di video ini, share ke teman-teman kalian semuanya. Subscribe channelku dan follow Instagramku. Thank you for watching. I hope you enjoy. Semoga episode kali ini menghibur kalian semuanya. See you in the next episode. And as always, my friend, stay weird.